Jam berapa berangkat siapa? Bibik maaf. Ya sekarang detik-detik perpisahan Romeo and Juliet ya. Arigato gozaimasu. Mata Tokyo deaimasai. Hai hai. Halo. Kari takut naik. Nak holak tak mau pulang. Dadah. Hai hai. Bye bye. Mata Tokyo. Hai tonton ni. Hello, bye bye. Hai. Hai. Dadah. Okay guys, sekarang kita mau beli durian. Makan durian dulu ya. Party durian. Party durian ya. Ayo Doni, pimpinan. Gimana cara-cara memilih durian yang benar? Cara memilih durian yang baik dan benar. Lu potong pilih aja. Ya, yang pilih durian, silakan. Mana ini? Okay guys, ini durian dari Kekai. Aduh, Doni. Oh, magic. Ayo, ayo, dozo, dozo. Hai, hai. 6 mini pas. Bagaimana? Siap aja bang. Mantap bro. Siap kan? Welcome to surga durian. Ada data TV. Yang pertama. Oke, kita baru habis bantai durian. Oke guys. Oke guys, kita baru habis borong durian. Iya, borong mungkin mau beli satu hutan tapi mau beli satu hutan tapi enggak bisa. Jualan okay, di guys. Oke. Bisa masuk mobil ya. Iya, ya. Wow, habis borong ya. Habis borong. Makasih, Bu. Iya. Juragan durian. Ini berbau bahari ini. Iya. Nanti kita mandiin. Bye bye. Belum kita puas makan. Ayo cantik. Masih masuk ke mall tadi kan. Nanti kan wah durian semua. Kau bangsat orang-orang ini katanya. Iya kan ya. Sudah sampai aja. Nanti sebelum sate menjadi ATM. Oh ya. At everything. Hah? ATM mana-mana? Ya, mana-mana aja. Bisa
makan saya durian tapi sedikit saya makan. Nice. Makan saya tapi empat saya makan. Empat biji. Satu kan. Udah enggak ada. Saya lihat dia duduk di kursi itu Dona udah di samping dia. Jadi cukup atau tidak itu? Kebut. Seperti tidak cukup. Iya. Pernah saya makan durian tapi suka dulu ya, tapi sekarang suka sekali durian. Orang bodoh aja yang nggak suka durian. Tadi pas makan tuh dua kan sama saya kan dua buah, pergi ambil kunci balik udah empat habis. Tidak cukup, tidak ketangan. Kenapa dia nggak suka durian? Siapa itu? Siapa ya yang tengah itu ya, yang hijau itu. Yang the second and the third one. Apalagi jangan pakai AC ya. Biar dia keluar bau. Kita tempelin orang-orang di jalan tuh pakai bau durian. Habis makan durian, bro. Kita mau makan sate Remdigu. Sate apa doang nih? Dari ayam arah, hati arah, nanti daging arah. Kambing arah? Kambing arah. Sapi doang? Sapi dengan ayam. Sapi sama ayam lang. Lang. Sapi sama ayam. Kambing. Ayam. Sapi sama ayam. Sapi alergi sama daging. Ya alergi sama daging. Apa lu? Sapi sama ayam. Campur sama. Ya. Sapi aja. Campur sapi. Sapi aja. Oke, mantap ayam sih. Tapi ya. Tapi aja tapi. Empat porsi ya. Nanti tapi kan. Nanti tapi kan. Ini tapi. Makan sini ya. Oke. Kita mau order makan nanti. Boleh di dalam? Oh iya, itu kita order makan sate Remdigu. Oh, mantap. Sedap. Sedap. Mantap. Sedap juga ya. Enak. Sedap. Enak ya. Enak. Aduh, habis makan sate Remdigu mantap jiwa, guys. Anjang bau. Sekarang kita mau lanjut ke kitchen. Oke. Okay. Oh, kita lanjutkan perjalanan. Ayo, ayo. Mampu durian gitu ya. Someone from Hawaii, second in race. Ayo, tewas dia buka belakang. Yeah. Hey guys, mau ke ini mallnya Lombok ya, epicentrumnya ini. Oke, ini mau ngapain di epicentrum? Kita mau beli epicentrum ya. Kita nak belanja, kita mau beli epicentrum ya. Tanah. Mau beli tanah. Mau beli durian. 84.500 guys. Kita cek sekarang. Kita mau beli susu dulu ya. Susu supaya lebih stronger. Ya, ini. Ada. Ambil semuanya. Ini sabun mandi ya. Busuk. Licin, coy. Licin. Sekarang ini kita memasuki area apa? Bikini. Saya mau belikan. Cantik, Mas. Mau beliin hadiah my friend ya.
siapa tahu cocok ukurannya dia double 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 XL. Very very large. Lihat helmet helmet. Oce brief. Rusak. Bagi warga negara Indonesia yang baik, barang jatuh saya ambilin sebentar kepada tangan saya minyak bro. Itu minyak soalnya bro. Pak. Beli ya, beli. Sebus di sini. Kalau di sini ini juta tolong di sini. Lang komentarnya lang. Banyak sensoden itu. Banyak sensoden. Roti kering ini. Roti kering. Oh. Roti kering. Tidak akan beli sensoden bu tanah saya beli bro. Berapa beli pepsoden itu pak? Sensoden. Lima. Ya. Wih, ayo. Roti kering kan mau? Mau roti. Ini roti bisa dimakan 3 kali sehari sarapan pagi dengan rasa keju, rasa vanila, coklat, macam-macam rasa. Alah, roti kering. Kita bisa pilih rasa strawberry. Strawberry ya, yang bagus pink. Untuk hadiah Valentine. Oh, iya. Oh ini rasa blueberry ini enak. Ini rasa lemon guys. Rasa lemon. Blueberry ini enak. Kesan panda sih. Nah ini mau nih anak acong. Ini. Ini kucing guys. Jadi ini kucing pokoknya guys. Nah, ini. Oh ini bukan anjing nih. Nah ini anak acong. Berapa? Ini anak acong bro. Nah mirip kan sama. Tupa enggak ada tupa ya. Tanya acong. Oh itu kucing itu. Bisa dimakan bro. Ini dimakan tikus bro. Pet dog. Ini tikus guys. Tikus. Tikus gerupuk nih. Tikus. Mbak ada tupa ya mbak? Tupa ya ada? Ya ada. Kalau pingkong. Ini aja deh. Ya itu mantap tuh, mencerminkan kesucian bro, hitam dan putih. Bagus imut, semua pasti orang suka. Saya yakin. Pasti everything you give, pasti dia very very happy ya. Apalagi lah, ini bagian dia ini, kesel air. Akhirnya kita nemuin boneka buat keponakannya. Si Laura Blanco. Iya, Laura Blanco. Tak ada tupai, panda pun jadi. Kucing pun jadi. Ayo ba. Apa? Tadi belanja apa? Belanja ini. Kosong. Mana roti keringnya ba? Oh nggak ada. Nggak beli roti kering. Nggak jadi. Udah pakai. Lalu. Nasib istri jauh. Jadi sebenarnya saya tidak tahu mau beli apa guys. Saya cuma mau temenin secunguk-secunguk nih belanja. Kelukin di sini kita juga mau perkenalkan Epicentrum itu very very good ya. Kita muter-muter standar internasional ya. Jadi apapun yang anda cari di pasti ada. Contohnya tadi saya nyari tupai nggak ada. Anjing. Nah, bro. Perjalanan hari ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan ya. Ntar kita ke mana? Bagaimana apa? Rasa mau menahi.